Roblox Fruits adalah salah satu game dengan pemain terbanyak di Roblox. Karena itulah, ada banyak banget game Roblox Fruits versi fake atau palsu yang dibikin orang-orang. Dan di video ini, gue akan mencoba beberapa game Roblox Fruits fake ini untuk mencari game Roblox Fruits fake yang terbaik. Oke, kita akan mulai dari game ini, Roblox Fruits Update 21.5. Update terbaru nih ya, kayaknya nih ya. Dan, yo! Gue punya ini sih, aksesorisnya Doflamingo. Dan gila, gue udah level 2650. Duit gue ada 1M coy. Kaya abad gue coy, kapan gue sekaya ini ya. Yo, ada orang-orang juga di sini. Ini ada setting-settingnya tapi gak bisa diklik coy. Ini start fruit shop menu. Oh, yang gak bisa diklik cuma shop doang. Mana? Kok gak bisa lagi? Loh, tadi bisa kok. Oh, ini dia, inventory. Wait, apa deh? Gue pakai buah do coy. Ada buah do, missile jab. Yo, gila, bahkan kok bisa pakai skill-skillnya ya. Skill X bisa coy. Skill C? Skill C? Mana skill C? Gak bisa juga udah kepencet C. Oh, cuma bisa dua skill ternyata ya. Skill Z, missile jab, sama pastry river doang. Terus jadi ada gas purple. Apa nih? Fighting style gas purple coy. Gila. Gas shot. Gas explosion. Purple grass drill. What? Bisa muter-muter gini, ngeng-ngeng. Buset dah. Ini apa lagi Rip Kamui? Loh, kok pindah ke sini? Oh, elo, gimana cara baliknya? Oh, buat teleport tuh dia. Wih, ada buah kitsune, cuy. Buah kitsunenya versi kotak ya. Bisa gua makan kah? Gak bisa dimakan, cuy, buah kitsunenya. Jadi apa lagi? Human celestial fruit. Apalagi ini, cuy? Ada ini juga, flower fruit. Wow, macam-macam ya, banyak ya. Ada kunci di sini cuy. Cool, kita ambil. Dapat kunci cuy. Kuncinya, loh, kok kuncinya gini sih? Kenapa gua kayak begini woy? Ini, astaga, jalan gua kayak begini woy. Wait, coba gua reset ya. Jalan gua error cuy. Betul, ini lagunya nggak bisa dimatiin ya. Jadi gua harus matiin suaranya cuy biar nggak copyright. Nah, sekarang udah lah, kunci gua hilang tapi ya tadi ya. Aduh, ini dia kuncinya, kita ambil. Nah, ini kunci apa nih kira-kira ini ya? Betul, animasi larinya mirip sih ya, lompat-lompatnya. Ngedesnya ngedesnya beda dikit tapi keren lah ya animasi jalannya. Ada Xiolis Roblox Fruit gacha. Bisa gacha 250.000 gold. Oke, gue punya 1M, kita beli aja. Dapat apa nih? Common, uncommon, rare, dan gue dapat uncommon. Dapat sand fruit. Ini kok bisa makan buahnya gak sih? Gue enggak bisa makan buahnya, cuy. Ada apa lagi di sini, BTW? OP admin sword. Gila, bisa beli OP admin sword, cuy. Ini ada triple dark blade. Yo, triple dark blade, gila. Kenapa gue mati? Triple dark blade 15 Robux. Murah sih ya, beli aja lah ya. Let's go, gue dapet triple dark bed cuy. Kapan lagi cuy? Mana tapi? Mana triple dark bed gue boy? Mana triple dark bed gue? Yah, gue kena scam kah? Oh no, gue kena scam cuy. 15 Robux cuy, menghilang cuy. Kena scam, triple dark bed gue gak ada. Wait, ini kunci buat apa nih? Coba kita cari ruangan rahasia. Siapa tahu kita bisa dapat sesuatu dari ruangan rahasianya. Dan mungkin pakai kunci ini ya. Yo, gue bisa lompat dengan cepat. Jalan dengan cepat gini cuy. Lompat dan des. Cepet banget kalau larinya gue kayak gini. Betulnya nggak ada apa-apa ya di sini ya. So, ini kunci buat apa? Wait, ini kah? Oh, ini ada ruangan di sini. Kita pakai kuncinya di sini coba. Yo, bisa coy. Dapat kunci lagi. Oke. Okay. Lo, gua bisa naik sepeda. Naik sepeda coy. Coba keluar dulu, keluar. Aduh, susah banget sih naik sepeda. Keluar please, gua mau keluar. Hello. Gimana cara keluarnya nih? Gua harus ambil kunci dari sini dulu. Sekarang jalan keluar. Oke, berhasil cuy. Kita pakai sepeda ya. Apalagi main Roblox Fruits pakai sepeda cuy. Coba masuk sini. Loh. Gimana nih sepedanya? Oleng cuy. Susah lah pakai sepeda lah, bodo amat lah. Sini ada ruangan apa lagi nih? Oh, ada siapa nih? Ada orang. Mukanya kayak Luffy cuy. Dia minta tolong. Dia kehilangan pedangnya. Jadi kita ambil quest ya ceritanya ya. Questnya tahu suruh ngapain? Katanya sih kita suruh cari sesuatu ya untuk buka satu pintu. Cuma pintu apa nggak tahu cuy. Btw kalau ke laut mati gak ya? Loh, malah jalan di atas laut. Kayak intinya questnya suruh keliling map ya, nyari sesuatu cuy. Tahu nggak dikasih tahu apa gitu? Dia bilang cuma cari sesuatu untuk dapetin tips cara buka pintunya. Nah, pintunya pun yang mana? Spawner, ada spawner sini. Spawner apa nih? Ya ilah, perahu cuy. Pakai perahu. Lah kan bisa jalan di atas air ya. Ngapain juga lompat ke air gua nih, ke air beneran. Loh, masih jalan di atas laut gua cuy. Padahal kan gua makan ini ya, buah ya, devil fruit ya. Kenapa gua bisa jalan di atas air? Harusnya tenggelam gua nih. Coba mungkin kita harus jalan jauh ke arah luar kali ya.
coba mungkin kita bisa nemu sesuatu di luar sana. Ini udah jauh banget cuy dari pulau utamanya. Oh, apa nih? Loh. Astaga, gua ke isekai cuy. Mana ini coba? Oke, gua respawn lagi. Tapi ini triple dark pet gua masih mana ya? Masih enggak ada cuy. Loh. Bentar. Thanks for the Robux. Sukan gua di scam, tapi gua bisa masuk ke ruangan ini ternyata. Ada NPC-nya di sini, triple, namanya triple. Kambing. Oh, ternyata nggak scam cuy, beneran ada. Oh, ternyata ini buat buka. Abis debil itu kita bisa akses masuk ke dalam sini. Gua nggak tahu ternyata gitu dong. Yo, triple dark blade, gila dah. Wih, gila, kapan ya gue punya ini di blog surut beneran. Mana skill-skillnya btw? Oh, ini skillnya. Loh, bisa nge-skill. Wait, bentar, ada orang di situ, gue coba PvP. Tinggal rasakan kekuatan triple dark blade gue. Dark air slash. Wow, mati cuy, gila dah. Oh, lawan Loci kita. Ya, oh keren sih, keren. Coba pakai suara ya, apakah ada suaranya? Oh ada cuy, ada sound efeknya, ada skillnya. Oh ada juga, yo sakit banget cuy. Oke, tapi karena ada lagunya jadi yaudah deh, nggak bisa lama-lama guys. Kita langsung ke next game aja deh. Game selanjutnya adalah Blocks Fruits Bird Bed 2. Jadi ini game ada yang pertamanya, tapi kita langsung main yang keduanya aja, mungkin lebih bagus. And okay, Blocks Fruits Bed Bed. Karakter gua tinggi banget cuy. Small Island. Di sini ada random fruit juga. Ini apa? Dummy. Okay, dummy. Wih, ada combatnya cuy. Mukulnya kok lemas banget sih. Tangannya lemas gitu cuy. Aduh, nggak niat mukul nih gini nih. Oh ada chest, ambil. Dapat duit cuy, 25 duit lumayan. Oke, ada skill juga ya. Aduh apa tuh? Ada yang punya buah flame cuy. Wait, ini bisa PvP kah? PvP. Quick tackle. Yo, gua dapat kill. Ground smash. Aduh, apa nih kok gua jatuh? Quick tackle. Yo. Oh, chest. Duit. Let's go. Oh, ada pintu. Bisa diketok-ketok coba ya. Kita ketok-ketok. Halo, tok-tok. Dan astaga, gua malah mati, coy. Rusuh banget. Banyak orang di sini ya. Oh, ada storage di sini. Dan enggak punya apa-apa. Kita kumpulin duit aja dulu deh buat beli buah. Bisa gacha kita sih kalau punya 100 buah. Sekarang 75, satu chest lagi berarti ya. Wait, apa nih? Kill the boss for a lot of money. Bisa kalahin bos. Yo, apa nih? Yo, wait. Beast Island. Di mana bosnya nih? Gelap banget sini, coy. Ini kah? T-Rex, coy. Ada T-Rex. Quick tackle. Ground smash. Mana dia mainnya? T-Rex. Kita lawan T-Rex. Ground smash. Quick tackle. Aduh. Oke. Gua sekarat. Aduh. Oh, no. Ya ilah, mati gua, coy. Gak bisa gak kuat lawan T-Rex. Kenapa nih banyak suara orang-orang mukul sih ya? Plak kayak begitu. Ada chest. Lah, ada diambil chestnya. Wait, kita bisa naik kapal kah? Kendaraan kapal. Ayo jalan. Gila, gak bisa sih. Kita bisa jalan. Bye, have a great time. Ya, malah jatuh dong. Oke, bentar. Gua butuh duit nih. Gua butuh chest lagi. Oh, apa nih? Katana and Catless. Oh, pedang. Kita gak butuh pedang. Kita butuh fruit. Kita butuh buah. Bentar. Ini chest. Oke. Yes, duit kilo 100. Sekarang kita spin random fruit. 100. Selamat. Sukses. Dapat spin fruit, coy. Kita makan aja. Makan. Let's go. Ini dia spin. Razor Slash. Yo. Tornado Assault. Air Slash. Kenapa gua tiduran gitu dah? Razor Slash. Dede gawa. Kita ajar semua orang di sini, coy. Yo. Lucu sih ya. Yo, ini orang Buddha kah? Pakai Buddha kah? Yo. Buset, dia dapat Buddha, coy. Itu Buddha. Gua mau. Wait, kalau gua kill buahnya ngedrop kah ya? Coba. Astaga, dia malah berubah menjadi besar. Dede gawa. Aduh, layar gua kuning, coy. Mana dia? Oh, banyak orang di sini. Ada Advanced Fruit Dealer ternyata di sini ya. 300 duit, coy. Oh, dari sini kayaknya nih Buddha tuh yang dapat Buddha. Aduh, mati gua, coy. Oke, kalau gitu gua butuh 300 gold, coy. Gua farming chest dulu deh ya. Masalahnya nih rebutan nih sama orang nih. Orang juga pada bisa ngambil. Ini apa, cuy? Ada gorila di sini, woi. What? Kok gorila sih? Dia megang buah mamut sih kayaknya itu ya. Buah mamut, coy. Kok jadinya gorila sih? Kocak. Ada buah di sini. Buah apa nih? Buah roket. Astaga, gua butuh chest. Astaga, ada naga cuy, pakai dragon gila dah. Oke, baru dapat gua ambil chest aja dulu sampai duit gua sampai ada 300 money. Oke, gua udah punya 300 uang, cuy. Berarti ini gua bisa ke sini, Advanced Fruit Dealer. Kita spin dari sini. Oke, selamat, sukses. Dapat T-Rex fruit, cuy. Yo, mythical T-Rex fruit. Kita langsung makan aja. Nyam. Let's go. Wih, bisa mukul juga. Let's go. Tail swipe. Wih, predatory screech. Wow, gila. Hot rage. Gigantic leap. Aduh,
Ini gak bisa berubah jadi T-Rex ya kah? Kayaknya gak bisa deh. Cuma 4 skillnya coy. Ya, tapi wih udah keren sih lumayan sih ya. Wih, jurus T-Rexnya beneran coy. Ini gigantic leap-nya gak bisa jauh kah? Kita lompat jauh bisa gak ya? Lompat. Aduh, enggak cuy, malah jatuh coy. Ada Luffy, sini kau Luffy. Ya, boom. Mati cuy, let's go. Lumayan sih ya gamenya ya. Walaupun ya sesuai namanya Block Fruits, tapi jelek. Ini permanen fruits? Oh, siapa yang gak mau permanen fruits gratis coy. Oke, mana permanen fruitnya gratis? Mana? Ini apa? VIP? Enggak, jangan dulu deh. Ini apa? Loh, following lagi. Coba ke sini. Ini apa nih? Here. Apakah ini permanen fruitsnya? Loh, astaga, kok malah pindah ke sini sih? Gua harus balik ke sini. Free perm fruits. Gua mau permanen gratis, coy. Oke, ternyata kita main glass bridge, coy. Aduh, malah jadi squid game. Oke, kita main obi ternyata ya di sini ya. Kita ikutin orang-orang aja. Kayaknya orang-orang udah hafal nih tuh kan. Oke, kita ikutin aja mereka. Udah sampai di ujung. Maju semua, maju. Oke, kita ikutin yang depan yang berhasil. Ayo, jalan terus. Oke, lompat ke sini betul. Mana lagi, woi? Oke, ke situ. Situ. Wih, jago banget tuh orang ya. Sini. Orang-orang jago banget, coy. Maju terus. Enggak ada yang mau maju, coy. Oh, ada satu itu. Let's go. Maju lagi. Terus. Kok dari tadi perasaan enggak ada yang jatuh deh ya? Jangan bilang ini sebenarnya enggak ada yang ini pecah. Coba ke kiri sini. Oh enggak nih, mati dong. What? Berarti bener orang-orang pada jago ya. Aduh, yaudah gua coba ikutin orang-orang lagi deh. Oke, kita ikutin orang-orang lagi. Dan kita akan dapetin permanen fruit di ujung sana. Mohon, maju guys, maju. Gua tunggu di sini aja. Oke, sana. Oke. Ini orang-orang jago-jago banget dah. Kok mereka bisa tahu ya? Salah. Bukan ke situ, hampir aja. Itu orang depan tadi. Gua mau ikutin depan gua, ternyata salah, kocak. Dikit lagi sampai nih. Ayo guys, maju terus guys. Itu dia hadiahnya di ujung situ. Udah deket coy. Ya ilah, jatuh dong pemandu jalannya. Ya sekarang tinggal orang-orang noob nih. Gak tahu apa-apa nih. Pasti pada jatuh nih mati nih. Oh enggak dong. Oh itu di ujung. Oh hampir. Di sini. Terus ini yang mana antara dua ini? Waduh, ini masalahnya udah di ujung banget nih. Gua kalau salah balik lagi ke awal nih. Ini yang mana ini? Gua tunggu orang aja kali ya. Atau gua 50-50 nih. Gua takut salah guys, gua coba tunggu orang deh. Aduh, lama banget. Orang-orang masih di belakang cuy, jauh di sana. You know what? Kayaknya kiri deh. Gua akan pilih kiri. Pilih uga kiri. Let's go, kita coba lompat. Oke, berhasil. Oh, berhasil cuy. Permanen fruits. Mana ini kah? Pisang, apel, yang bener aja. Rugi dong. Mana? Suruh berdiri di sini untuk hadiahnya. Mana permanen fruit gua, woy? Nggak ada permanen fruit. Oke, gua baru jadi scam. Aduh, kita ganti game aja. Next, block fruits but budget. Jadi mungkin budgetnya kecil kali ya game block fruitnya. Oke, apa nih gamenya nih? New Hybrid Dragon. Oh, ada karakter-karakternya. Pakai robak kah? Kaido pakai robak cuy. Nggak punya robak gua. Ini ada Kitsune. Coba kita balik Kitsune. Yo, kok jadi Kitsune? Oke, lompat. Terang. Wow, gila keren juga skillnya. Terang. Yo, wait. Oh, keren nih, not bad. Wih, sini kau, apa kau? Huh? Maju kau, Enel. Sini kau, Enel. Aduh. Dapat kill Enel cuy. Kill keempatnya nih. Lari kenceng cuy. Seruduk. Oke, serang. Yo, dapat kill lagi Enel lagi cuy. Yo, keren juga nih game. Wait, keren sih ini. Asli dah. Aduh, mati gua. Not bad sih ya. BTW dapat koin. Koinnya bisa dipakai buat apa? Mana nih? Gak ada shop sih. Yaudah deh, kita coba pakai karakter lain aja. Kita coba pakai kuda coy. Kuda. Woi, kita coba apa nih jurusnya nih? Wow. Oke. Injek. Boom. Leopard. Hajar leopard. Drop blue cuy. Sini kau. Boom. Aduh gak kena. Oh mati tapi dia. Let's go. Oke. Keren sih ya nih game ya. Keren coy. Ya. Boom. Oke, dapat banyak kill coy. Sini. Iya. Oke. Not bad. Ini kayaknya game paling keren sih ya. Oke. Mati gua. Sekarang kita coba Magma Admiral Akainu. Magma Floor. Bisa Magma Floor coy. Ketuanya ngapain nih? Magma Fist kayaknya tuh. Gak tau magma apa. Kill ketiga. Boom. Apa itu? Kill keempat. Boom. Yo. Sakit banget magmanya coy. Aduh. Mana nih Rumble? Sini kau ha. Berani kau. Mati kan ha. Hahaha.
Mana lagi, siapa lagi yang berani lawan Akainu? Oh, ada Akainu juga di situ. Oh, Rob Lucci cuy. Leopard. Aduh, gue mati dong. Oke, terakhir kita coba leopardnya ya. Skill 1 apa nih? Tembak enggak? 2. Wow, skill 3. Weh, ajar. Wah. Gila, dipanding gitu cuy. Keren, keren, keren. Aduh, 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 aduh. Aduh, mati gue. Aduh, tapi ini keren sih ini game sih ya. Ini sejauh ini game ini yang paling gue suka, favorit gue nih. Oke, kita coba ke next game. Next game, Deep Roots, the best copy of Blocks Roots. Oke, kita coba ya. Oke, kita bisa pilih Pirate atau Marine. Kita pilih Pirate. Yo, Starter Island. Mirip banget ini sih. Oh, wait, gue udah punya Dark Step. Yo, Dark Step. Ya, 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 Breakdance. Ya, 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 hajar. Mana nih? Gua gak damage gak sih, gua gak tahu cuy. Wait, coba hajar aja terus. Darah dia udah setengah kayaknya. Mana jurusnya, bisa jurus gak? Jurus. Gak bisa jurus cuy, jadi kita tenang-tenang aja terus. Tenang terus. Let's go, dapat 1 kill cuy. Oke, ada quest di sini, bisa ambil quest kah? Oke, kita bisa ambil quest cuy. Kalahin 5 bandit. Kita hajar 5 bandit. Hajar. Saya gak ada suara ya, karena asik lagunya gede banget cuy. Gak bisa di mute lagunya. Coba hajar aja 5 bandit. Oke, di bandit ketiga. Bandit keempat. Hajar pakai death step gua. Satu bandit lagi. Gila, ini udah ada apinya juga di kakinya. Oke, level up, langsung level 5 gua coy. Gua udah punya 600 belly. Oh, ini apa nih? Kenapa nge-lag banget di sini dah? Efeknya banyak banget di sini coy, asli dah. FPS gua sampai 40 ada FPS-nya di sini betul ya. Apa nih? Group items. Group lagi. Ini apa nih? Blocks Fruit Dealer. Gila ada efeknya bener-bener dah. Oke, bisa beli fruit di sini. Barrier fruit 650, buset dah. Buddha fruit 4200. Aduh, gua enggak punya duit masalahnya coy. Zoro, no money or error, brah. Oke, kalau gitu kita coba quest lagi aja ya untuk dapetin duit. Habis itu kita beli buah. Oke, gua udah level 6 dan duit gua udah 1200. Kita coba beli sesuatu dari sini. Beli buah, mana woi? Kok gua enggak bisa klik sekarang, gua mau beli buah, woi. Oke, kita coba beli. Gak ada yang bisa dibeli sih ya, duit kok kurang semua coy. Cuma bisa beli barrier. Oh, bisa beli bom juga. Barrier aja lah, barrier. Oke, 650 belly. Ini dia, bari. Bukan barrier tapi bari ya. Oke, bari wall. Red ball. Yo, bari control. Apa nih? Lo, apa nih woy? Wall of death. Mana? Sky stair. Wah, bisa bikin tangga cuy. Sama kayak barrier di box fruit. Oke, aduh gak jelas dah. Ada pulau di seberang, bisa beli kapal kah? Oh, Nami. Kita coba ke jungle. Masih belum bisa cuy. Bisa nih. Kenapa nih gue nih? Tenggelam. Tolong. Tenggelam gak mati-mati pula. Wih, lama banget dah. Oke, you know what? Ini game terlalu nge-lag dah, karena efek-efek itu yang banyak banget. Jadi kita ke next game aja deh. Dan game terakhir akan gue coba adalah Blocks Fruits But Bad. Tapi ini bukan yang kedua. Tadi yang kedua dan ini yang pertama. Dan ini player aktifnya ada 1500. Lumayan banyak ya, kita coba play. Dan ini dia Blocks Fruits But Bad. Yang pertama ada chest di sini. Ini mirip yang kedua sih ya, tapi ini lebih sound fruit. Yo, gua dapat, langsung dapat sound fruit cuy, legendary fruit. Kita langsung makan aja. Let's go. Ada sound fruit di sini. Oke, ini ada chest juga mirip yang Blocks Fruits But Bad yang kedua, tapi ini kok mapnya kayak lebih luas ya perasaan ya. Luas banget cuy. Itu apa lagi itu? Itu Kaido kah? Panjang amat Kaidonya cuy. Buat apa nih shop? Soul gitar. Bisa beli soul gitar tapi 4500 duit. Gak punya aku duit gua. Di sini juga ada Sheng. Oh, blade jamin cyber. Oh, enggak ding, ini code 500. Wait, gua bisa beli ternyata. Dari mana duit gua? Coba ini code-nya. Pakai. Saya pakai kah? Yo, bisa dipakai cuy. Astaga, jelek banget. Ya udah lah, yang enggak apa-apa. Ini lebih gede sih cuy map-nya cuy. Oh, ada buah lagi, ada rubber, ada ice. Di sini banyak buah jatuh cuy. Ada phoenix. Wow, legendary lagi. Oh, ada chest lagi. Ayo kita coba skill sound ini ya, yang Z. Boom. Yo, apa tuh? Yang X. Wow. Kenapa nih? Yang C. C mana C? Disco. Yoi, disco coy. Skill yang yang T. Kok skill T sih? Apa nih? Apa tuh? Si Beast spawn. Dimana si Beastnya? Astaga, ada T-Rex di sini. T-Rexnya beneran T-Rex dong. Mana si Beastnya coy? Weh, gua gak tau dimana si Beastnya ya. Coba sekarang kita makan Phoenix cuy. Kita makan Phoenix. Oke, ini dia Phoenixnya. Astaga, kurang gede nih tulisan jurusnya, woi, gede banget dan ngalangin layar. Ini kenapa gua di dalam pohon lagi, woi? Coba skill air kick, mana? Oh, ini
Astaga, harus diklik di sini kah? Flaming power. Aduh, ini ngepakein dong rusuh banget. Buset, sampai mati gue. What? Kok mati semua di situ tengah? Lo, what just happened? Wait, kalau mati buahnya hilang. Oh, enggak, ada ini. Flaming power. Mana flaming power? Air smash. Air smash. Apa nih? Hybrid wing. What just happened? Apa nih? Kenapa gue bisa dalam domain, cuy? Oh, wait, gue punya sayap, cuy. Lah. Tapi kok malah jadi lompat tali, woi. Terbang, woi. Gimana ini? Terbang. Gua enggak bisa terbang, woi. Terbang lah. Mana ini terbang nih? Gimana cara terbang? Astaga, malah nyangkut gua, woi. Coba reset lah ya. Oke ya, jurusnya cuma bisa muter-muter doang. Oh, diklik terbangnya. Yo, gua bisa terbang. Let's go. Tapi gimana turunnya sekarang? Enggak bisa turun sekarang, cuy. Oke, bisa diarahin. Oke. Coba turun. Susah banget sih. Astaga, hilangin sayapnya. Oh, bisa hilangin sayapnya. Yuk, itu ada yang pakai Buddha dong. Ada buah yang lebih bagus lagi gak? Gua cari buah lagi. Ini tempat apa nih? Dragon Awakening. Apakah bisa pakai Dragon Awakening? Coba lihat. Gak bisa, gak ada apa-apa. Ini apa nih? Open shop. Dragon chip. Oh, bisa. Oh, bisa awaken di sini juga. Yo, tapi kita gak punya buahnya, cuy. Ini kita cari buah dulu deh. Tempat apa nih? VIP. Banyak chest dong, cuy. Wait, what? Gua gak bisa masuk. Nah, iya sih, gua bukan VIP ya. Gimana cara beli VIP? Ini kah? VIP. Coba ya. Kita beli VIP. Oke. Sekarang apakah gua bisa masuk? Yo, bisa masuk, cuy. Oke, ini chestnya banyak banget. Duitnya banyak, cuy. Let's go. Gimana lihat duit gua ada berapa? Gak bisa lihat duit gua ada berapa kah? Gak tahu duit gua ada berapa, cuy. Coba, ini apa? Fighting style. Bisa ada fighting style, cuy. Ini fighting style apa aja nih masalahnya nih? Ini apa yang sebelah sini? Ini Sanguine Art, cuy. Yo, ini udah pasti Dark Steps ya, Death Step. Sanji. Ini tengah siapa nih? The Kitsune Shrine. Ah, ada Kitsune Shrine. Oh, Sanguine Art juga ini. Coba beli Sanguine Art aja deh. Let's go, kok punya Sanguine Art, cuy. Mana Sanguine Artnya? Kok gini-gini doang, woy? Astaga, ini mah senam kaki, kocak. Coba ini ada loot, cuy. Bisa ngeloot kah? Buka ini, Golden Bean. Wow, kok dapet Quake Fruit? Gila. Di sini dapet apa? Ini bisa buka semuanya kah? Rumble. Yo. Ini bisa dibuka lagi. Bisa dibuka lagi, bisa dibuka terus, cuy. VIP benar-benar OP dah. Dapat flame. Kita coba buka semuanya. Yang tengah sini dapat apa? Gua dapat Blizzard. Yo. Di sini. Wait, gua belum dapat mythical ya. Gua coba cari. Siapa tahu gua bisa dapat mythical dari sini. Gravity mythical, cuy. Tapi mythical paling jelek. Ada mythical lebih bagus enggak ya? Coba dragon gitu. Leopard. Yo. Satu lagi. Gua buka satu lagi yang paling kiri. Gua dapat apa? Kita lihat. Gua dapat barrier. Apa ini? Astaga. Ini kita buang-buang di sini aja fruitnya. Nih, buat orang-orang pakai nih. Gua akan makan buah leopard. Let's go. Gua bisa berubah kah? Coba berubah. Yo, berubah, cuy. Leopard tipos ya. Leopardnya tipos. Sini. Siapa yang melawan leopard, ha? Sini kau. Oh, ada yang buka chest. Tuh, ada chest juga di sini ternyata. Ajar. Ayo, ini. Lawan leopard tipos, ha? Astaga, ini gak tahu ngapain gua. Ajar. Boom. Wah, mental dia ke laut. Wah, dia masih hidup dong. Gimana caranya dia masih hidup? Gila. Dia pakai portal, cuy. Buset dah. Astaga, sumpah ini jelek banget dah. Gua berubah jadi orang aja dah. Coba Sanguine Art-nya ya. Kita pakai jurus Sanguine Art-nya. Sini, mana orang sini ya? Maju loh. Aduh, gak tahu dah lah. Ini jurus sampai numpuk gini, woy. Susah banget nge-kill. Oke, ini. Ayo, PvP sini, woy. Bocil, ada bocil di sini. Aduh. T-Rex. Kita coba lawan T-Rex ini, coy. Woy, T-Rex. Sini kau. Berubah. Mana leopard tipusnya? Apa nih? Gak bisa berubah, coy. Berubah. Gua gak bisa berubah. Astaga, malah mati gua. Oke, kita berubah lagi. Jadi leopard tipus ya. Ayo, dapetin satu kill dong. Astaga, susah banget, coy. Kill, coy. Asli dah. Ajar. Kena tuh, ha? Kena dong. Astaga, jelek banget, coy. Gak tau kenapa nih. Kenapa? Ini gelut macam apa ini, woy? Lah, ada leopard di sini. Leopard tipus. Let's go. Apa nih? Robot, Shark. Ini apa? Sharkman. Race? Wait, gue bisa ganti race kah? Gold race. Gue mau coba jadi gold race, apakah bisa? Nope, kayaknya gak bisa deh. Gue gak punya duit kayaknya deh. Duit gue ada berapa sih? Gimana cara lihat duit gue ada berapa, woy? Gak ngerti gue dah. Kita ambil duit dari sini aja lagi. Banyak banget sih, lumayan. Sekarang gue akan coba ganti race. Jadi gold race, udah beli. Terus sekarang gimana nih? Gold, V4, aktif.
Yo, gila gol fever coy. Sekarang glutnya gimana? Sama aja sih ya. Kita coba kill ini. Jadi kau, rip santang. Bang, lihat ini. Apa? Leopard. Gua juga punya nih. Jadi kau, leopard tipos. Oh, udah mati dia. Ya udah lah guys. Sekarang waktunya kalian subscribe, oke? Bye.